harus mengadakan RAT, rapat anggota tahunan. Seperti sekarang ini, KOKAPEN hari ini 24 April 2024, mulai pukul 9, KOKAPEN menyelenggarakan RAT di ruangan pertemuan yang megah ini, Gracia Spa Resort Hotel. Dengan agenda pengurus akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya mengelola KOKAPEN dalam tahun 2024 yang lalu, 2023 yang lalu, apakah hasil kerja pengurus bisa diterima oleh anggota KOKAPEN secara kurung, yaitu 50% per satu, atau tidak? Bersama ini kami sampaikan laporan keuangan KOKAPEN akhir tahun 2023, 2022, dan 2021. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu anggota KOKAPEN bisa mengetahui kondisi keuangan KOKAPEN, total aset maupun SHU KOKAPEN selama 3 tahun berturut-turut, baik dari total aset maupun SHU setiap tahunnya, apakah ada perkembangan atau tidaknya dari laporan keuangan KOKAPEN setiap tahunnya. Kalau menurut pengamatan kami, pengurus, gitu, alhamdulillah menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan, bahkan untuk total aset tahun 2022 telah mencapai 377.125.745.17. Dan SHU-nya itu tahun 2022 itu 59.367.752.29. SHU tahun 2022 dibandingkan dengan SHU tahun 2023 itu tidak jauh. Jadi hanya ada selisih, memang tahun ini lebih sedikit, hanya 9 juta. Tapi secara umum itu sebetulnya sama gitu artinya dengan yang lalu, karena itu salah satu faktor penyebabnya itu adalah kita itu juga memberikan, selain memberikan bantuan fasilitas kredit yang sebab multifungsi yang diangsur 10 kali gitu, setiap anggota itu bisa mengambil untuk dana tersebut, itu ada untuk per suami itu 5 juta, istri 5 juta, dan anak 5 juta. Jadi untuk tiap keluarga itu bisa mendapatkan fasilitas dari koperasi itu 15 juta gitu. Nah, 15 juta ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selama ini memang kelihatannya banyak membantu teman-teman anggota koperasi. Di samping itu juga kita juga memberikan fasilitas kredit yang untuk bersifat dana talangan. Jadi tidak terus-menerus gitu. Misalnya seperti modal kerja setahun gitu kan, diperpanjang lagi setahun itu enggak. Itu hanya merupakan dana talangan. Jadi kalau dulu kita di bank itu jenis seperti fasilitas bridging finance gitu. Jadi misalnya dicontohkan aja sama Pak Adur ya, misalnya Pak Adur nih. Pak Adur ini pengusaha catering. Jadi kalau ada Ibu Adur juga tersenyum. Jadi begitu ada proyek catering, nah beliau ambil pinjam ke koperasi gitu kan. Misalnya 30 juta gitu kan. Buat apa Pak Adur? Ini ada permintaan nih gitu, dari ada yang mau hajat gitu kan. Nah, gitu. Berapa Pak Adur perlunya? 30 juta gitu. Terus bolehlah Pak Adur gitu kan. Tapi masih kurang gitu kan. 10 juta lagi boleh kayak gitu kan. Tapi kapan bayarnya Pak Adur gitu kan? Nanti Pak katanya begitu dibayar sama cateringnya langsung dilunasi gitu. Jadi ini bukan seperti ya seperti bridging finance adalah gitu. Cuma bedanya kalau bridging finance kan kita minta nanti untuk kalau pembayarannya ditransfer ke rekening yang ada di koperasi gitu. Enggak gitu, kita nggak sampai ke sana gitu. Ya kita kan ini cuma ece-ecenya lah atau kata orang Medan sih gitu. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa dimanfaatkan. Cuma tolong gitu kan, kalau untuk bridging finance ini tidak setahun diperpanjang lagi, enggak gitu. Jadi begitu proyeknya selesai ya harus dilunasi.
cerita sedikit, kebetulan juga hari ini Pak Kodrati rencananya mau hadir, jadi kalau mau datang juga, itu sebetulnya kalau boleh cerita sedikit ya, kita itu didirikan koperasi kita itu tahun 2007, tapi modal kita itu 13 juta gitu ya, 13 juta, jadi, nah itu pun dari iuran yang iuran-iuran pendiri aja gitu. Kemudian lama-kelamaan kita berkembang modal itu tahun 2007 itu ya seadanya itu 13 juta. Nah kemudian ini menarik perhatian sesepuh kita dari senior Bang Isin, ya saya sebut aja lah, beliau itu memang tidak mau disebutkan namanya, tapi nanti kalau beliau hadir nanti saya sampaikan. Itu kalau tiap datang itu gimana koperasinya, foto begini, ngasih 10 juta gitu. Datang lagi 10 juta sampai 75 juta gitu ya. Dan uang itu pun sampai sekarang itu masih ada di rekening di laporan keuangan kita, itu donasinya itu masih tetap gitu. Ada itu belum ada donasinya, cuma tidak disebutkan donasinya siapa gitu, karena beliau tidak mau disebutkan. 75 dengan tambahan modal 75 juta itu baru kita bisa mulai bergerak gitu. Tahun 2012 kita sudah mulai bisa RAT gitu kan, sudah. Nah setelah dihitung-hitung dari 2012 sampai tahun sekarang ini dari ditolak total RAT yang kita bagikan itu, yang dari modal yang tadinya 13 juta itu RAT-nya saja, SHU-nya, mohon maaf, SHU-nya itu totalnya sampai saat ini sudah terbagikan kepada anggota 454 juta gitu. Nah itu SHU-nya aja itu ya. Sedangkan modalnya kita yang ada di rekening yang ya 400 jutaan lah gitu ya. Cuma kalau koperasi ini mau ditahan gitu, mungkin kita sudah 1M lah gitu ya tuh, kalau kita membagikan gitu. Jadi itu sedikit sejarah mengenai koperasi kita gitu. Alhamdulillah ya, ini juga atas dukungan dari anggota semua kita bisa seperti ini gitu. Jadi saya juga melihat perkembangannya ya sangat menggembirakan. Dan saya mendapat informasi dari salah satu senior Bang Isin ini bahwa kita itu merupakan koperasi pensiunan yang paling baik lah gitu ya. Jadi bukan kalau koperasi pensiunan kan di masing-masing tempat kan ada koperasinya gitu. Nah, cuma kita alhamdulillah mendapat informasi bahwa kita itu merupakan koperasi di antara pensiunan itu yang paling baik gitu. Jadi itu yang dapat sampaikan mengenai ini. Sedangkan mengenai SHU kita tahun ini adalah seperti saya sampaikan tadi, untuk tahun ini 2023 itu 50 juta, sedangkan tahun yang lalu itu 59, tapi itu pun sebetulnya kegiatannya sama, cuma masalahnya kemarin itu ada yang pinjaman talangannya itu tidak sebesar tahun yang lalu, itu saja gitu. Nah, dalam kesempatan ini nanti saya akan lihat dulu, kami akan lihat dulu pengurus apakah rapat ini RAT ini bisa dilanjutkan. Kalau tidak, saya mau ngecek dulu apakah kita sudah kurung atau tidak gitu. Jadi dalam hal ini kita untuk mempercepat, karena kita jam 10.30 itu kita silaturahmi acaranya, saya sudah posting di GWA GWA KOKAPER mengenai laporan kita hari ini. Jadi bapak-bapak ibu semua bisa melihat di postingan itu. Kalau memang ada yang tidak setuju, silakan ditanggapi gitu.
Tapi kalau misalnya tidak ada tanggapan, berarti yang ada di GWA itu setuju semua gitu. Jadi tinggal nanti saya tambahkan dengan absensi yang di luar itu gitu. Begitu yang saya sampaikan gitu. Kalau misalnya ada tanggapan silakan gitu, bisa dibicarakan di sini. Sementara kita mohon waktu dulu untuk menghitung quorum atau tidak. Terima kasih. KPR itu pesertanya ada 42 orang. Kemudian absensi yang di luar GWA tadi, yang namanya di luar GWA tadi itu ada 42 orang. Jadi kalau melihat begitu, 42 sama 40 berarti 82. Anggota kita berapa Bu? Tim kita 125. Jadi berarti sudah melebihi ya, sudah beri 50 tambah 1. Cuma sekarang masalahnya, dari yang hadir ini, apakah ada yang tidak setuju atau tanggapan atau bagaimana? Jadi kita tinggal menghitung itu. Sekali lagi tanya ya, yang hadir di sini itu setuju atau tidak? Alhamdulillah. Kalau begitu, bisa dibagikan SAU-nya atau tidak? Karena sudah setuju semua. Hati nuhun kalau begitu atas segala perhatian dan kesabarannya. Oh, itu sudah tidak dibagi. Oh, kan? Rupanya di bujang era apa gitu kan? Dan dengan demikian rapat RAT hari ini untuk anggaran tahun 2023 dinyatakan dapat diterima oleh anggota yang hadir dan juga di daftar GWA yang jumlahnya itu suaranya 82, sedangkan anggota koperasi 125, jadi sudah diterima secara mutlak 50 plus. Atur nuhun, kantor ayah dan bendahara untuk kabupaten Sabuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.